Kasus perbuatan keji oknum ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tega menjual anak kandungnya kepada para pria hidung belang terus bergulir. Bahkan saat ini pemerintah sudah melakukan upaya pemutusan gaji terhadap perempuan yang berstatus sebagai ASN tersebut. Sanksi yang dijatuhkan ini bukan hanya sebatas pemutusan gaji saja, namun pemerintah akan melakukan upaya pemecatan terhadap TR. Langkah tegas ini karena perbuatan TR yang tega menjual anak kandungnya guna meraup keuntungan pribadi ini sudah tak masuk akal. Oleh sebab itu, sembari menunggu proses peradilan, pemerintah akan segera memproses pemberhentian ataupun pemecatan langsung kepada TR. Kepastian langkah tegas dari pemerintah daerah ini sebagai bentuk keseriusan daerah, sekaligus mewarning para ASN lainnya agar tetap menjaga marwah sebagai aparatur sipil negara. Sekda Bengkulu Selatan Sukarni saat dikonfirmasi membenarkan untuk sekarang proses pemutusan gaji sudah dilakukan dan per 1 Juli mendatang TR dipastikan tidak lagi menerima hak-haknya sebagai ASN. Sudah pasti, karena nanti kita ini ya akan stop nanti sesuai dengan yang ada. Kalau beliau kan tidak mungkin masuk dalam waktu sekian, tidak matur nanti mungkin daftar hadirnya juga kan sudah akan di stop nanti untuk ini. Sudah pasti stop itu kan karena nggak mungkin beliau bisa mendatangkan daftar hadir sementara beliau sudah ditahan. Dipecat itu, ya? Itu yang pertama. Kalau itu nanti kita lihat berdasarkan regulasinya seperti apa, termasuk kasusnya sendiri. Di sisi lain, aparat kepolisian Resort Bengkulu Selatan masih terus mendalami aksi bejat pelaku karena oknum ASN ini juga diduga menjajakan banyak perempuan muda di kediamannya yang berada di kelurahan belakang gedung. Namun kecurigaan ini masih sebatas dugaan saja sebab penyidik masih terus mendalami keterangan pelaku dan saksi-saksi lainnya. Anggi Noverdo, RBTV, melaporkan.